Yo yo yo, hello, what's up guys? Welcome back to my channel di Bomen Channel. Ya, kembali lagi guys dengan saya, kita main Mobile Legend Magic Chest lagi guys. Sebelum bermain, saya membawa kabar bagus guys. Kali ini aku mau mengadain giveaway guys. 3 hero Mobile Legend untuk 3 orang pemenang guys. Yaitu ada Yuzhong, Atlas dan Ling guys. Ini hero nya guys. Nah, kita ke skin dulu. Nah, ini guys, ada Yuzhong. Nah, Yuzhong ini guys, hero baru guys. Wow, gila guys, naganya guys, sadis banget guys. Ada juga Atlas guys, Atlas ini tank guys. Ini Atlas guys. Nah, Atlas juga guys, ini juga lagi OP guys, bagus banget guys skinnya guys. Dan juga Assassin Ling ini guys. Ling guys. Ini guys. Nah, lumayan kan guys. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, pantengin terus video ini. Dan buat kalian yang mau ikutan giveaway, ini cukup mudah guys. Kalian cukup like, subscribe, dan tebak combo apa yang akan saya gunakan di game kali ini guys. Kalian jawab di komenan di bawah ini. Dan jangan lupa kalian cantumin juga Instagram dan ID Mobile Legend kalian guys, agar mudah dihubungi guys. Pemenang akan saya pilih secara acak guys. Jadi tunggu apa lagi guys, pantengin terus video ini. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini sesuai persyaratan di atas guys. Siapa tahu kamu jadi salah satu orang yang beruntung di giveaway kali ini guys. Oh iya, pemenang akan saya umumkan 3 hari kemudian ya guys. Ayo buruan komen dan jawab combo apa yang akan saya gunakan di game kali ini guys. Ya begitu guys, tanpa lama-lama guys, langsung kita masuk ke gamenya guys. Kalian cukup tebak combo apa yang saya gunakan guys. Ya langsung saja kita lihat guys, kita dapat apa. Mantap kali guys, kita dapat assassin 2 guys. Mantap, lancer juga dapat lagi guys. Kita hoki kali guys, kita ada lancer 2 guys. Ada Zhouhei juga guys. Aduh sayangnya kita, uang kita nggak cukup ini guys, padahal aduh sayang kali guys kalau Zhouhei sama Carmilla ini guys. Sayang kali gold kita nggak cukup guys. Lancelot kita juga udah dapat 2 ini guys. Kita hoki kali ini guys, tinggal satu lagi kita bisa Lancelot, kita bisa bintang 2 guys. Kita ada juga Demon Sus ini guys, ini bisa meningkatkan mana region kita guys sebanyak 5 guys. Mantap guys, Carmilla kita guys bintang 2 guys. Mantan bercanda ini guys. Kita langsung dapat hero bintang 2 Carmilla dengan mudah ini guys, padahal biasanya susah banget ini guys kalau dapat Carmilla guys. Tuh, kita beruntung banget guys, kita hoki banget ini guys. Nah, kita melawan siapa nih guys? Lawan sudah mengaktifkan sinergi Dragon Astra guys. Tuh, kayak kita menang ini guys. Nah, gesek. Nah, angkat. Menang guys. Disetun, gesek lanceng. Bagus sekali. Ya. Menang guys. Bam. Hilang 9 guys. Nah, kali ini kita ngalah guys. Masalahnya kita menggunakan Ragnar skill 1 guys. Jadi kita mending ngalah dulu guys. Masalahnya nanti kita juga bisa mendapatkan 3 tambahan HP setiap 3 kali pertandingan guys. Dan kalau kita menggunakan Ragnar skill 1 guys, item is number 1 guys. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengambil feedback paling duluan guys, bisa mendapatkan item
yang paling bagus ya guys, yang kita inginkan guys. Nah kita kalahkan guys, bagus guys, nanti kita bisa ambil feedback, ambil feedback pertama guys. Coba lihat guys, kita bisa mengaktifkan combo apa ini guys, pantengin terus guys, dan nanti jawab di komenannya guys. Nanti kita akan random siapa yang bisa mendapatkan hadiah skin Yuzhong, Selena dan Link guys. Nah kita gold kita 11 guys, kita nabung dulu guys. Kita kalau nabung minimal goldnya 10 guys, kita bisa mendapatkan tambahan 2 gold ya guys. Sip, kita kalah lagi. Semoga kita paling bawah ini guys, jadi kita bisa ambil feedback duluan guys. Strateginya gitu guys, kalau kita menggunakan Ragnar skill 1 guys. Nah lihat guys, bagus sekali guys, kita ambil feedback duluan. Nah ada kristal assassin guys, kita ambil saja guys. Assassin kita sudah 3 ini guys. Sip. Kita ambil Lancelot, Saber, Jawhead. Kita masukkan saja guys. Nah ada Chou juga kita masukkan. Nah kita sudah 3 Wesner dan 3 Assassin guys. Nah semoga kita menang ini guys, kayaknya sudah kuat ini guys, walaupun masih banyak yang bintang 1 ini guys. Nah Assassin kita guys, lihat guys, langsung menusuk ke belakang, langsung menggeseng kita kepala ini guys. Lihat guys, langsung habis guys, langsung round guys, bam. Menang guys, kita sudah kuat ini guys. Nah begitu guys strateginya guys, kalau menggunakan Ragnar skill 1 guys. Jadi kita di awal itu ngalah dulu guys, ngalah untuk menang guys. Nah bagus ada Chou guys. Nah begitu guys. Nah Saber kita guys bintang 2 guys, tambah kuat kita guys. Ada Serena juga. Kita udah kuat ini guys, pasti menang lagi ini guys. Lihat guys, lihat guys, lihat, lihat. Nah lawan menggunakan MM guys, ada Diki juga, buat apa Diki guys kalau nggak ada Chou guys, aneh ini. Dengan mudah guys kita gasak guys. Bam, yang 14 guys. Kita sudah kuat ini guys. Assassin 3, Westerner 3 ini guys. Nggak ada yang bikin assassin ini guys, semakin mudah buat kita bikin assassin ini guys. Kita nabung di 20 gold aja dulu guys. Kalau kita nabung di 20 gold ya guys, kita bisa mendapatkan tambahan gold sebanyak 4 guys. Tadi kalau minimal 10 kan bisa 2, kalau 20 bisa 4 guys. Begitu guys. Semoga kita bisa mendapatkan item bagus ini guys, atau kristal lagi boleh guys, assassin boleh. Saya butuh assassin. Ada clone guys, lumayan guys. Ada item buku guys, kita ambil juga guys. Clone buku. Kalau buku kasih Carmilla guys, langsung mengulti guys, gila guys. Carmilla kita langsung mengulti, langsung mendok nonjok guys, langsung menus, langsung mencetun guys maksudnya guys. Nah kita gunakan HP kita guys, tadi kan 77 guys, tambah 4 jadi 81 guys. Nah enaknya pakai Ragnar skill 1 gitu guys, kita bisa menambahkan HP kita guys setelah 3 kali pertandingan guys. Nah kita lawan siapa ini guys, coba kita. Nah itu guys, nah itu guys tonjokannya Carmilla guys, gila guys, tonjokannya bagus banget ini guys, combo sama ini guys, Jawhead guys.
Pasar tun guys itu guys. Apa tuh mamam tuh. Angkat. Mati guys. Bam, hilang 14 guys. Mantap guys. Ada Gusion juga guys, ada Guinevere juga guys. Selena boleh. Tapi nanti saya tidak butuh Selena ya guys. Saya butuh ini guys. Link atau Natalie guys. Kita sudah mendapatkan Cecilion juga guys. Kita mengaktifkan sinergi Blood Demon nanti guys. Tuh guys. Assassin kita guys langsung menuju tangnya guys, langsung menusuk dari belakang guys, langsung di gengbeng saja guys. Aduh aduh. Angka sabre. Mati guys. Gesek. Bam, hilang 17 guys, guys. Mantap guys. Kita sudah berapi-api guys, kita sudah sangat kuat guys, lihat guys, kita berapi-api guys, kita di nomor 2 guys. Nanti kita tusunkan itu Seng Kunino nomor 1 itu guys. Sombong amat guys. Masih kuat amat nomor 1 itu guys. Dia sudah level 7 guys, dia main cepat guys. Kayaknya pakai EG 2 itu guys. Kayaknya sih. Kita lawan siapa guys? Lawan Mage guys. Sudah dapat itu guys. Orang-orang level 2 guys. Gila guys. Tapi bodoh kali ini guys. Lawannya guys, kenapa bukunya nggak dikasih error guys, malah kecang ini guys. Bodoh itu guys musuhnya guys. Lebih bagus kalau dapat buku itu kasih ke Aurora guys, jadi langsung S guys. Payah itu musuhnya. Malah dikasih kecangnya maksudnya. Kita menang lagi guys, kita sudah berapi-api itu guys. Kita feedback, kita aduh ambil apa ya guys, ada kristal the king sama westerner itu guys, boleh guys kalau kita dapat guys. Ya kita bisa dapatkan ini guys, kita sangat oke ini guys, kita bisa mengaktifkan the king juga ini guys. Coba tebak guys, kita bisa menggunakan combo apa ini guys. Kita sudah menggunakan 4 Wester, 5 Assassin, 2 Cyborg, 2 Blood Demon, dan 3 Deking ya guys. Nanti kalian bisa jawab di komenan di bawah guys, agar kalian bisa mendapatkan skin yang saya giveaway-kan guys. Kita melawan assassin itu guys. Kesetung semua guys itu guys, nggak bisa bergerak guys. Aduh bam, aduh ada immortal itu guys, mm-nya guys. Apa menang? Aduh kita kalah guys. Kita nggak apa-apa guys, santai-santai guys, kalah nggak apa-apa guys, kan kita nanti bisa menambahkan HP kita lagi guys. Kita putih 3 kali, setiap 3 kali pertandingan guys. Santu guys, kita tinggal 2 kali lagi. Nah ada Natalie guys, Lancelot kita level 2 guys. Kita langsung gunakan 6 assassin ini guys, 6 assassin ini guys. Nah begitu guys, kita sudah mengaktifkan 6 assassin guys. Kita tidak butuh show ini guys. Ada Serena lagi, kayaknya kita nggak butuh Serena guys. Kita assassin sudah 6 guys, kita buang saja ini guys. Ya kita lawan Mage lagi guys. Laftila malah kesang ini guys. Aneh ini musuh kita guys. Kenapa kalah guys? Aduh kalah guys. Masalahnya hero kita masih level 1 semua guys. Itu sudah level 2 guys. Hero kita masih krempeng-krempeng guys. Gak apa-apa guys, nanti kita pandai-pandai musuh kita guys. Pandai-pandai. Ada Queen 2, tapi God kita nggak cukup guys, kita nabung di 22 guys supaya kita bisa mendapatkan tambahan 4 God guys. Begitu guys,
tuh guys, musuh yang guys masih 100 guys. Sung Kunino, gila guys, sudah level 8 guys. Santai guys, kita pantai nanti guys. Kita pakai EQ 2 pastinya guys, saya yakin itu guys. Bagus, ada Haslau guys, ada ini juga, ada clone. Kita bisa gunakan buat Sabra atau Lancelot guys, bisa level 2-3 ini guys, kita bintang 3 ini guys dengan tepat ini guys. Nah ada Queen guys, kita langsung masukkan saja Queen. Kita jangan lupa kita gunakan skill ini guys, Ragnar guys, untuk menambahkan HP kita guys. Nanti kita gunakan guys, kan itu kan 62 ya guys, kalau kita tambahkan, nah jadi 66 guys, tambah 4 62 tambah 4 66. Tuh kuenya langsung mengutih, langsung diangkat saja. Menang ya, menanglah, menang. Nah bagus sekali, diangkat sama Sabre guys ya. Bam, hilang 22 itu guys. Coba guys, Sung Kunino guys, yang tadi 100 guys, kalah sama kita guys, langsung jadi 80, langsung jadi 78 guys, hilang 22 guys. Nah langsung kalah itu guys, tadi pernah 100 kan. Kita sudah mengalahkan Sung Kunino guys, yang sombong amat guys, tadi guys nggak pernah kalah guys. Kita buktikan guys, Sabre kita bintang 3 ini guys, sangat kuat ini guys. Aduh, jadi es batu kita guys, langsung diangkat sama Eden. Sabre kita guys langsung mengangkat 3 hero guys. Tuh sayang sekali guys, kita kalah guys, padahal hampir sekali lagi kalah dia susun guys, Begundal guys. Beruntung kali guys menang guys. Ya bagus, kita dapat lansai 2 biji, kita dapat lansai 2 biji guys, kita langsung levelkan 3 saja ini guys. Aduh parah ini guys, anjing malah ke aduh malah salah menggunakan clone kita guys, malah ke Carmilla guys. Waduh ya udah nggak apa-apa guys, kita santuy saja guys, semoga mungkin bukan rezeki kita guys, padahal lansia kita bisa bintang 3 ini guys, malah saya salah ini guys. Nggak apa-apa guys, kita semoga nanti bisa mendapatkan lansia satu lagi guys. Nah kita Natali, kita apakah bisa menang guys? Aduh kita kalah guys, kita bisa mengambil feedback duluan kayaknya ini guys. Tuh kita nomor 4 kita guys. Nah di situ ada kristal lagi guys, apakah kita bisa mendapatkan salah satunya itu guys, atau The King atau Master ini guys. Kita ambil The King saja guys, coba tebak guys, kita bisa membuat combo apa ini guys. Kita The King sudah 6 guys, apakah kita bisa membuat laser kita 6 juga guys. Semoga saja guys, kalau kita dapatkan shot 1 atau kristal laser 1 guys, kita bisa 6 juga ini guys. Bagus, kita dapat langsung juga guys, langsung sama Saber kita sudah bintang 2 guys, ini sudah kuat banget ini guys, semoga bisa bisa menang guys. Ya Sabre kita angkat. Nah gesek Natali, ada Wanwan angkat. Pesetun guys, pesetun Queen guys, Natali kita masih, nah menang guys. Bam, hilang 10 guys serasnya guys.
Kita assassin udah 6, the king sudah 6, tinggal 2 western lagi nih guys. Semoga kita bisa mendapatkannya guys. Semoga kita bisa mendapatkan ini guys, Gatot guys. Nah, Gusen bisa bintang 2. Dohet kita guys masih bintang 1 guys, masih krempeng guys. Kok susah ini guys dapat Dohet guys, padahal biasa mudah loh guys. Kita di sana paling kuat ya guys. Nah, kita lihat guys, langsung di ulti diangkat saja sama Guinevere. Sabar kita guys, lihat guys, angkat. Mati langsung. Gesek. Menang lagi guys, susun guys, bam. Hilang guys. Kasihan banget guys. Kita tinggal 3 lagi guys, kita tinggal pandai-pandai musuh kita guys. Udah enak banget guys, kita tinggal pandai-pandai ini guys. Semoga kita bisa mendapatkan kristal ini guys. Kalau kita mendapatkan kristal Westerner ini guys, kita bisa mengaktifkan ini guys, 6 assassin, 6 the king, dan 6 Westerner ini guys. Kita bagus sekali ini guys. Semoga saja kita bisa mengaktifkannya guys. Lihat guys, kita jurutan paling atas guys, kita paling kuat guys. Aduh, kita dapat ini guys, item guys, lumayan guys. Nah, tadi kita masih bintang 1 ya guys. Kita dapat tambahan HP juga guys. Johet bisa bintang 2, ada Gatot. Kita masukkan Gatot saja guys. Nah, HP kita guys tambah lagi guys, jadi 43 guys. Lumayan guys. Lumayan guys. Nah, kita Gatot kita guys langsung loncat ini guys. Gatot kita guys loncat, bam, langsung diangkat guys, dilemparkan ke atas guys. Apakah kita bisa menang guys? Boleh boleh, Link angkat. Coba guys, kita lihat guys, apa bisa menang guys. Nah, kita menang lagi guys. Kita bantai bantai musuh kita guys. Santai-santai kita bantai guys, kita tusunkan semua guys. Ada Gatot lagi guys, bagus. Natalie kita bisa bintang 2, tinggal Cecilion kita guys sama Gatot yang belum level 2 ini guys. Kita sangat kuat ini guys, kita guys kita pandai-pandai musuh kita guys, pandai-pandai. Nah, tuh, angkat lempar ke atas. Tuh ada Link guys. Waduh waduh, bahaya ini guys, bahaya ini guys. Aduh guys, bahaya guys, kita harus fokus guys. Apa yang ini bisa menang? Waduh, kalah guys. Darah kita masih 19 ya guys. Bahaya guys, bagus guys, Gatot kita bisa bintang 2 guys. Semoga kita mampu bertahan guys dan mendapatkan feedback guys. Semoga nanti kita dapat feedback guys, sehingga kita bisa menambahkan satu hero western lagi nih guys. Jadi kita bisa mengaktifkan 6 western, 6 assassin, dan 6 legend guys. Coba guys, ini baru combo pertama yang bisa saya buat guys. Kalau bisa mengaktifkan 666 ini guys, kita pakai
pakai Ragnar skill 1 ya guys. Apakah kita bisa membuatnya guys? Ini guys, semoga saja kita bisa membuatnya guys. Nah, kita di sini menang ya guys, langsung di kita menang guys, kita mampu bertahan guys. Ini kusung guys, kusung guys. Nah, kita guys bagus sekali guys, masih ada yang bertahan guys. Nah, kita bisa mendapatkan feedback guys, kita bisa mengaktifkan 66 dan 6 guys. Bagus sekali ini guys, padahal kita pakai Ragnar skill 1 guys. Mana-mana ada Kufra guys, lumayan guys. Nah, 66 ini guys, padahal kita pakai Ragnar skill 1 ya guys, kita bisa 666 ini guys. Combo mantap ini guys, combo setan ini guys, 666 ini guys. Aduh, kita udah menang ini guys, yakin ini guys. Langsung saja kita saksikan guys. Kadot kita langsung loncat itu guys ya, dengung. Queen kita langsung mengangkatnya, assassin kita langsung menggesek-gesek menusuk di belakang, langsung diangkat saja. Sabar kita, lihat guys. Diangkat lagi. Digesek-gesek. Kita nah, tali kita guys. Kita menang guys, bang, kusun guys, kita menang guys, kita menggunakan sinergi 666 ini guys. Nah, itu guys combo yang saya gunakan guys, 666 22, itu namanya apa guys? Silahkan kalian jawab di komenan di bawah guys, dan jangan lupa kalian cantumin juga IG dan ID Mobile Legend kalian guys, agar mudah kami hubungi guys. Dan kalian pantengin terus channel ini ya guys, next time kita akan adain giveaway lagi guys. Sampai bertemu lagi, see you next time.